Oke, jadi gini, ada suatu hal yang ingin ku bahas. Kita balik lagi ke anime Higehiro ya. Sayu lagi ya kan. Oke, di sini yang membuatku penasaran adalah tentang jumlah episode dari Higehiro ini. Di sini kalau kita lihat di My Anime List, Higehiro akan mencakup sebanyak 13 episode. Yang membuatku bingung adalah apakah cukup 13 episode ini mencakup cerita sampai light novel saat ini. Yang kita tahu juga light novelnya akan tamat bulan Juni atau Juli mendatang ya. Dan ini sudah sampai klimaks dalam ceritanya. Akankah Higehiro ini mengambil 2 season atau hanya 1 season saja dan dirangkum dalam 13 episode? Sepertinya kayaknya nggak mungkin ya kalau cuma 13 episode sampai tamat. Tapi ya siapa tahu aja ya kan. Ini mirip-mirip kasusnya seperti Yakusoku no Neverland, yang dimana ceritanya itu diras besar-besaran coy, disingkat besar-besaran. Ya jujur aja gue sangat suka sekali dengan alur cerita dari Higehiro ini. Ya mudah-mudahan juga tidak diras sedemikian cepatnya ya, sehingga kita bisa menikmati alur ceritanya. Dan kalau kita lihat di sini juga skornya hampir mendekati 8, yang artinya ini anime ya cukup lumayan bagus dari segi storynya ya dan karakter developmentnya. So, menurut kalian bagaimana teman-teman? Akankah anime Higehiro ini bakal diras atau tidak? Dan menurut kalian berapa episode untuk menamatkan anime Higehiro ini? Silakan kalian tulis komentarnya di bawah ya. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di pembahasan berikutnya. Gua Wizi dan sampai jumpa. Bye-bye.